Ya, sudah mengantongi satu kemenangan, menghadapi Taniau dengan kemenangan 3-0. Ya, satu cross spike yang masih bisa dihalau dari Devita. Dan poin tadi berhasil Ali kali ini. Serangan dihadapi oleh Alia. Dan sebuah block out. Vera Maiola. Lagi-lagi kita lihat bagaimana jump serve yang begitu menekan. Dan kali 2 poin. Tapi ketika menghadapi Taniau ada 19 poin yang disumbangkan oleh Rani. Dan ini sepertinya attack point pertama ya dari Alia Naslas ya. Di Anissa City lagi. Ya, dengan pemain yang sama ya. Jadi pemain hanya bisa digantikan oleh pemain yang sama. Dan kali ini Devita masih bisa diblok. Ya, masih hidup, kita lihat free ball kali ini. Kembali kesempatan dimiliki oleh Karisma Premium. Ya, satu dig tadi yang cukup baik. Lagi-lagi ada kesempatan melakukan sebuah serangan. Ya, dan ya, tadinya skornya sama ya. Kali ini skornya kita lihat 24-18. Ada 6 kesempatan set point. Hasil tadi diantisipasi dari Mira Suci. Dan poin kemenangan berhasil tadi diberikan oleh Devita. Dan memberikan kemenangan di set pertama. Dan juga masih bersekolah. Dan sementara pertandingan di set kedua kali ini berlangsung. Safira tadi sudah lakukan serve. Kembali kita lihat Rani. Ya, dan poin benar-benar bisa memberikan perubahan ke permainan. Dan memang secara kualitas pemain utama dan juga pemain yang ada di bench cukup merata ya untuk Karisma Premium dibandingkan dengan tim-tim peserta lain. Big yang coba dilakukan tidak terhentikan, bahkan sekarang ada break point yang mereka dapatkan. Rani perlahan mulai bisa dihentikan. Penampilan itu sudah biasa ya, pemain kadang ada off-nya tapi up and down dari Karisma sudah tanpa risiko ya, karena walaupun Salsabila defend block-nya lebih baik dibandingkan Fenerman Azizah. Jadi ada dua Yasmin sekarang di lapangan, Yasmin Nafisa dan juga Yasmin Azizah. Poin after time out, dapat oleh Karisma Premium. Gol dengan selisih 5 poin. Dan lagi-lagi kita lihat receive yang tidak sempurna. Ya, dan ya, dan akhirnya poin kemenangan. Ketiga, 6-3. Vera Maiola, lagi-lagi kita lihat cukup baik jump serve dari Vera Maiola. Ya, kembali berhasil redam dari upaya dari Ratri. Ya, soft block tadi yang cukup baik. Dan Ratri. Dan ya, bolanya menyeberang. Dan perform untuk berani mengganti dengan para pemain yang ada di bench. Ya, bahkan serve dari Selomita menghasilkan free ball kali ini. Oh, dig yang juga cukup baik tadi. Dan poin tadi. Betul. Walaupun resikonya kalau salah akan point kehilangan poin. Ya, betul. Untuk lawan. Ya, dan satu center ke opposite. Ya, ada 8 kesempatan set point untuk Karisma. Nah, ini coba dituntaskan pada kesempatan pertama. Ya, dan kita lihat kali ini ada sentuhan, point touch out. Ada Pibin O2C bersama saya, Rama Sugianto dan juga Reza Pradita. Yang masih akan setia menemani dan memandu jalannya pertandingan. Set ketiga atau set keempat masih saya sudah dimulai. Dan poin pembuka berhasil. Ya, kita lihat didapatkan. Ya, mereka mendapatkan 3 poin. Ya, kita melihat mereka masih tertinggal dengan 2 kali lipat poin yang dimiliki oleh Karisma Premium. Ya, lagi-lagi influencer dari Mira Suci. Setiawati. Ya, apa yang petek dari Karisma memang presentasinya keberhasilan. Ya, Dian Wijayanti masih bisa dikembalikan tadi. Kembali serangan coba dilakukan. Ya, kesempatan melakukan reset attack kali ini. Terbaca upaya placing dari Ratri.
Oh, ada kemelut tadi di depan net. Ya, gagal kita lihat Dian Wijayanti. Ya, dahan poin kembali dapat. Ya, benar bola pertama yang buruk dari Salsabila. Tampaknya butuh. Mira Suci. Jadi sudah lakukan kembali serve. Reball. Ya, cukup berani kali. Kita lihat tadi. Dewa Ayu. Jadi dia kesempatan dari Karisma. Betul. Dan poin kemenangan. Berhasil akhirnya didapatkan. Pemain nomor 9. Ya, Anastasia Regina. Betul. Gantikan Rika Dularin tetap di lapangan. Tadi kan di set kelima saat penentuan kali ini sudah berlangsung. Alia langsung memberikan poin. Tampak memang mereka sedikit hilang konsentrasi tadi di awal set kelima. Empat. Ya, dan kalau kita lihat memang berani setelah tampil di volley. Ya, penerbangan bola yang baik dari Vera. Cang sekali tadi. Set dari Dian terlalu panjang. Ujung set kelima. Benar-benar menegangkan 12-12 dan poin kembali berhasil diserap premium, satu poin yang benar-benar penting. Save tadi yang cukup baik, Rani masih bisa diredam, kembali set serangan coba dilakukan Rani. Luar biasa, benar-benar tetap match point yang kembali dimiliki oleh Bin O2C. Receive yang cukup baik, Rani masih mampu dipik, ada kesempatan serangan. Kita lihat kali ini Ribol, kesempatan kembali dimiliki oleh Karisma. Rani, ya sudah dibaca oleh Devito. Oh, juga terbaca oleh dari Dian Wijayanti. Ya, kita lihat. Masih mampu didik. Dan pada set termurni kali ini Bin. Kita lihat bola kedua, kebingungan para pemain.